Badan Gizi Nasional. Kalau itu bukan wewenang saya untuk menjawab, tapi ini adalah tempat produksi untuk membagikan makanan kepada siswa. Khusus untuk Kota Magelang aja atau bagaimana? Itu pimpinan saya akan. Mas, apakah satuan pelayanan ini kan akan melayani 3.000 jiwa? Apakah ini yang dimaksud dengan Badan Gizi Nasional di dapur ini melayani 3.000 jiwa untuk di bagian mana saja? Secara detailnya saya belum tahu, karena hanya saya sebagai penjalan teknis. Jadi Mas, mungkin kepala badan yang akan menjalan. Mas, tadi Pak Prabowo di dalam apa aja, Mas? Meninjau lokasi. Apa aja yang dilihat, Mas? Fasilitasnya apa aja? Fasilitas, model bisnis, terus juga sistem kerja yang kita lakukan. Apa fasilitasnya, Mas? Nanti kepala badan yang akan menyampaikan. Pesan Pak Prabowo apa, Mas? Apa? Pesan Pak Prabowo gimana, Mas? Kalau menurut secara objektif saya, sebetulnya saya pesan beliau responnya sangat bagus. Kalau kapasitas? Itu tergantung wilayah yang dihitung kandungan gizinya oleh nutrisionis. Dan setiap satuan pelayanan ada nutrisionis. Kalau hari ini? Hari ini karena kita uji coba. Apa saja? Kapan ini, Mas? Untuk bahan baku, memang konsep kita adalah ekonomi lokal, tenaga kerja dari warga lokal semua. Jadi bahan baku itu kita ambil dari warga sekitar. Mas, kalau hari ini itu tergantung wilayah yang dihitung kandungan gizinya oleh nutrisionis. Dan setiap satuan pelayanan ada nutrisionis. Kalau hari ini? Hari ini karena kita uji coba. Apa saja? Kapan ini, Mas? Untuk bahan baku, memang konsep kita adalah ekonomi lokal, tenaga kerja dari warga lokal semua. Jadi
bahan baku itu kita ambil dari warga sekitar. Hmm. Terima kasih sekali, enggak apa-apa. Iya, tadi sudah.